Halo semua, hari ini kita mau buat cemilan yang sangat mudah dan simple untuk dibuat dengan bahan-bahan yang sangat sederhana, yaitu ada 200 gram tepung tapioka atau tepung aci atau tepung kanji. Dan untuk bumbunya saya pakai cabai merah, merica atau lada, penyedap rasa, garam, dan bawang putih. Dan untuk isiannya, kebetulan ini saya pakai keju craft yang milky soft. Untuk isian bebas ya, sesuai selera aja, jadi seadanya aja. Dan teman-temanku, saksikan terus video ini sampai selesai. Oke, sekarang kita sulap dulu, hap, dan jadilah sambal bumbu. Oke, sambal bumbunya kita sisihkan dulu dan ambil sebagian tepung tapioka yang masih kering. Ambil secukupnya aja, saya ambil 4 sendok makan. Ini nantinya akan dijadikan sebagai taburan. Ini disisihkan dulu dan selanjutnya masukkan sambal bumbu. Sambal bumbu ini terdiri dari bawang putih, lada, cabai merah, penyedap rasa, dan garam. Diaduk-aduk rata, lalu selanjutnya tambahkan air yang sudah mendidih secukupnya. Jadinya seperti ini. Jangan lupa diuleni pakai tangan biar merata. Jangan terlalu lembek dan jangan terlalu keras. Kemudian saya akan buka kejunya dan saya potong kecil-kecil. Nantinya ini akan dijadikan isian. Kalau nggak ada keju, bisa diganti dengan oncom atau coklat atau apapun yang lain yang kira-kira enak buat isian cireng. Cemilan ini cocok banget untuk ide jualan saat bulan Ramadan ataupun bulan-bulan seperti biasanya atau hari-hari biasa, untuk jualan di sekolah, di rumah, ataupun di depan kantor-kantor. Ini oke banget, makanan ini banyak yang suka dan sangat digemari banyak orang. Dan jadinya seperti ini nih, siap untuk dijadikan sebagai isian. Oke, kita ambil adonan yang basahnya, kemudian pipihkan. Dan jangan lupa masukkan keju di tengahnya, lalu tutup kembali. Sebenarnya ini nggak perlu isian juga udah oke rasanya ya. Tapi ini untuk rasa yang lebih mantap lagi dan endolita lagi, saya kasih isian keju. Dan jangan lupa lumuri dengan tepung yang kering. Setelah selesai, goreng dengan api sedang sampai matang. Dan ini dijamin nggak akan meletus ya, karena ini udah dikasih air yang sudah mendidih, jadi nggak akan meletus, aman ini. Dan jadilah cireng isi keju. Kejunya meleleh, lumer di mulut, gurih, pedas, dan endol.
Lolita. Semoga suka dengan video ini. Jangan lupa subscribe. See you next video.